warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daily Desa dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Pagi ini saya akan memulai nanam beberapa tanaman yang bibitnya tadi udah saya beli di pasar. Jadi itu persiapan lahannya. Ini adalah lahan yang belum dicangkul. Bentuknya kayak gini. Jadi ini tadinya penuh dengan ilalang karena lahan baru yang udah beberapa tahun nggak dicangkul, nggak diurus. Kemudian saya coba manfaatkan untuk nanam beberapa sayuran yang bisa dikonsumsi pribadi. Ini posisi belum dicangkul tuh kayak gini, jadi masih ada alang-alang yang baru yang masih tumbuh. Nah ini sebelah sini yang baru dicangkul tapi belum dibuat bedengan. Belum dibuat bedengan artinya belum siap tanam karena akar-akarnya ini belum dibuangin. Akar-akar ilalang masih semerawut banget. Akar ilalang itu dia gampang banget nyaman sama tanah gitu. Begitu ketemu, nemplok, nyaman, tumbuh, punya anak, beranak pinak, hidup lagi. Itu gampang banget jatuh cinta dia sama tanah tuh, langsung tumbuh subur gitu aja. Nah, sementara kalau yang di sini, ya ini udah siap tanam cuma belum dilubangin ya, belum dilubangin untuk lubang bibitnya. Ini udah dibuat bedengan. Akar-akarnya udah sebagian dibuangin, meskipun nggak bersih banget sih karena banyak banget ini. Jadi nanti sambil jalan sambil bersihin satu persatu sambil diberesin kayak gini nih, karena masih banyak banget nih akar alang-alang yang sangat mungkin untuk tumbuh nanti kalau udah kena air dikit aja. Nah, sekarang sebelum kita nanam, kita mau bikin lubang dulu yang kira-kira pas ukurannya buat tanaman terong. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang bakal ditanam di sini. Ada terong ungu, ada cabai keriting, cabai setan, terus ada tomat, dan nanti sebelah sana mungkin mau dikasih sawi sama kangkung. Ini dia bibit-bibit yang udah saya beli tadi di pasar Cikawung. Ada beberapa bibit yang sengaja pengen saya tanam di sini. Kita lihat dulu dalamnya ya. Kita bongkar dulu. Nah, ini bibit terong ungu. Terong ungu ini jumlahnya sekitar 30-40an lah. 30-40an. Jadi dibeli di sana itu langsung dapat 3 ikat nih, ada 1 2 3. Langsung 3 ikat. Di bawahnya dibungkus dengan daun pisang supaya nggak cepat layu. Dan ini kelihatan masih seger-seger banget ya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh. Nah, ini cabai setan, aduh ada yang patah nih satu, tadi kekencengan bawahnya, kekencengan ada yang patah satu. Ini cabai setan kelihatan seger-seger juga. Ini jumlahnya sekitar hampir sama, 30-an, sekitar 30-an. Terus ada lagi tomat. Nah, ini tomat masih kecil-kecil banget sih, baru pertama kali nanam tomat. Terus ada ini, oh ini cabai keriting. Cabai keriting, wah kalau ini banyak nih, kecil-kecil banget nih masih. Ini seger-seger banget ya, baru aja dicabut sih. Jadi sebelum ke pasar langsung dicabut sebelum dijual. Terakhir, oh ini tadi bonus. Ini bonus terong putih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 batang. Jadi ini lubangnya udah kita buat ya, dari sini sampai sana udah kita lubangin semuanya. Satu bedengan ini kita kasih 2 1 2 1 2. Jaraknya sekitar 40-50an. Ini jaraknya emang nggak boleh terlalu deket ya, kalau terlalu deket nanti cuma dianggap teman. Selain nggak boleh terlalu deket juga nggak boleh terlalu baik, karena terlalu baik itu nggak baik, ataupun terlalu jauh juga nggak boleh karena LDR itu menyakitkan. Kita bongkar dulu satu-satu. Ini kita tanam bibit terong di sini, terong ungu. Ini beberapa daunnya udah ada yang layu, nanti kita pilih dulu. Nah ini dia, satu ikat itu isinya 2 bungkus yang dibungkus pakai daun pisang. Satu bungkus isinya 1 2 3 4 5 6 7 7, guys. Biasakan sebelum menanam tanaman itu baca selawat dulu. Kita baca bismillah.
semoga nanti tanamannya bisa berbuah dan berkah untuk kehidupan kita di masa depan. Kita lanjut ke bibit tomat. Ini cuma ada 2 bungkus. Satu bungkusnya isi ini sekitar 20, tapi ada yang beberapa ada yang kecil ya. Paling antar ada yang enggak kita pakai. Seperti biasa kita baca bismillah dan sholawat. Sekarang giliran cabai guys, ini bibitnya, kita buka dulu ya. Sama sih jumlahnya kayaknya sama terong tadi. Aduh, ada yang patah nih, patah karena tadi di motor kekencengan kayaknya. Tapi tenang, ini cuma patah batang, bukan patah hati yang gak bisa diobatin. Diikat pakai bambu. Ini dia, satu ikat ada 2 bungkus. Satu bungkusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 14. Ini ada 14 berarti. 14 sama 14, 28. 28 potong 1, ini udah gak bisa dipakai nih. Udah mati. Udah impoten. Luyu. Nah, udah selesai guys nanam terongnya. Dari ujung ke ujung ini sekitar 50-an batang kita tanam terong di sini. Setelah tanaman selesai ditanam, harus segera disiram supaya akar dan tanah yang baru segera menyatu dan menjalin hubungan yang baru serta mendapatkan restu.